Nama Muslim suamiku adalah Ibrahim Martin. Yeay, nama dia adalah Ibrahim Martin. Disitulah, sejak itulah suamiku memeluk agama Islam. Hai semua, balik lagi sama aku Titi Martin. Nah, semoga kalian baik-baik aja seperti aku di sini. Dan bagi kalian yang baru datang, baru menonton video aku, selamat menonton dan semoga kalian suka. Sebelum kalian menonton ini, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk berkreasi dan bikin video lagi. Dan semoga video-video aku bermanfaat dan juga menghibur, karena di situ banyak sekali video yang lucu-lucu bersama suamiku. Aku selalu bilang bahwa suamiku adalah bule kece, karena dia memang lucu gitu, oke? Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman cerita di mana ada beberapa orang yang request tentang bagaimana suamiku masuk Islam, oke? Di sini aku akan menceritakan bagaimana dia masuk Islam, bukan menceritakan hal-hal yang bersifat tentang agama satu sama agama lain, oke? Jadi di sini aku sudah menanyakan sama suamiku dulu terlebih dahulu sebelum aku share pengalaman ini, oke? Cara-cara dan syarat untuk masuk Islam untuk suamiku pada saat itu, oke? Jadi awalnya suamiku pertama udah pernah belajar Islam sejak dia kuliah, oke? Jadi dia sudah tahu tentang agama Islam sedikit sejak dulu dia kuliah. Terus dia juga sering menanyakan tentang kenapa aku sering bersedekah, kenapa aku sering membantu orang dengan berbentuk uang atau makanan. Ya, di situ aku selalu menjelaskan bahwa ini adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Kayak gitu. Jadi di situ dia belajar. Terus yang ketiga, karena kita waktu itu berhubungan, aku punya hubungan sama dia, jadi dia mulai bertanya, gimana caranya apakah bisa kalau menikah di Indonesia beda agama. Terus aku bilang bahwa menikah di Indonesia itu di situ peraturannya adalah harus sama maksudnya kayak seagama gitu. Jadi di situ dia berpikir gitu, dan aku tidak pernah menyuruh dia untuk masuk Islam, aku nggak pernah menuntut dia untuk masuk Islam, dan aku juga nggak pernah membuat dia tertekan untuk masuk Islam kalau kamu ingin menikah sama aku. Jadi aku nggak pernah melakukan hal itu, oke? Di situ karena dia ingin serius berhubungan sama aku, dan juga memang dalam member keluarga dia di Spanyol ini ada satu dari mereka orang Islam. Disitulah dia tanya sama beliau gimana tentang Islam, tentang apa segala macam. Akhirnya dia sendiri ingin belajar masuk Islam. Dia pergi ke masjid. Terus dia banyak belajar, dia ketemu imam, dia bertanya, banyak sekali bertanya, terus akhirnya dia memutuskan, dia bilang sama aku, sebelum dia memutuskan masuk Islam, dia bilang sama keluarganya. Jadi dia tidak mengambil keputusan sendiri, dia bilang sama keluarganya. Pertama keluarganya sangat kaget, kenapa kamu tiba-tiba memeluk Islam, padahal sejak lahir kamu sudah ditetapkan untuk memeluk agama ini. Gitu. Di situ dia bilang sama aku, terus aku menjelaskan sama dia, well, sekarang aku tanya sama kamu, untuk memeluk agama atau keyakinan itu adalah hak kamu. Jika kamu dilahirkan dan mereka sudah memilih agama ini untuk kamu, itu adalah keputusan mereka, bukan keputusan kamu. Sekarang kamu sudah besar, jadi kamu bisa memutuskan di mana kepercayaan kamu dan di mana ketenangan kamu, itulah yang harus kamu putuskan. Intinya seperti itu. Dan setelah aku bercerita seperti itu, dia berpikir lagi dan dia juga memberikan penjelasan kepada keluarganya bahwa dia memiliki hak dan dia berada di titik yang sangat nyaman di keyakinan dia gitu. Setelah itu dia pergi ke masjid.
dia belajar, dia banyak bergaul sama teman-teman di sekelilingnya karena di masjid pada saat itu ada banyak orang yang mau masuk Islam, jadi mereka bertukar pikiran. Setelah itu dia tanya sama imamnya, apa sih syarat-syaratnya gitu. Dan imamnya mengatakan sama dia, sebenarnya untuk menjadi mu'alaf, menjadi muslim itu nggak terlalu banyak syarat. Syaratnya hanya kamu pertama niat, yang kedua kamu percaya di mana di situ adanya Tuhan gitu. Terus yang ketiga itu tujuan kamu harus baik kayak gitu. Setelah itu dia mengerti dan dia udah benar-benar niat. Akhirnya dia dikasih jadwal, hari ini jam segini kamu harus ke sini dan kamu harus siap. Dia diajarin bagaimana cara dia berwudu, terus dimintain KTP-nya dia. Gitu kan, ditanya beberapa pertanyaan, ya kenapa kamu mau masuk Islam, kenapa hal-hal yang seperti itu, pokoknya intinya yang berhubungan dengan kepercayaan kamu, yang kenapa kamu tiba-tiba mau masuk sini gitu, intinya seperti itu. Habis itu udah dia katanya disuruh baca syahadat, diajarin suruh baca-baca ini gitu. Dia nggak terlalu hafal tapi dia ngerti, intinya seperti itu. Disitulah dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya dia bilang hanya nggak sampai setengah jam gitu, terus udah. Setelah itu dia juga ditanya nama muslimnya dia, kamu pingin nama apa. Nah di sini aku mau kasih tahu kalian, siapa nama muslim suamiku. Nah karena aku kasih tahu kalian, penasaran kan, jangan lupa di subscribe sebelum itu. Jadi nama muslim suamiku adalah Ibrahim Martin. Yeay, nama dia adalah Ibrahim Martin. Disitulah, sejak itulah suamiku memeluk agama Islam dan dia mu'alaf gitu. Dan dia senang banget. Memang disitu banyak pro dan kontra. Dari keluarganya dia ada yang masih belum paham. Dari teman-temannya dia ada yang bilang, "Are you so crazy? You are crazy. Are you crazy?" You know. Ya, dan dia menerima. Dia bilang sama temen-temennya bahwa kalau seandainya kamu ada di posisi aku, hati kamu bergelut ya, dan pikiran kamu tuh selalu ingin mengetahui hal itu, kamu pasti akan paham gitu. Kamu akan paham. Jadi kamu mau bilang aku crazy atau apa, ya itu terserah kamu, itu hak kamu. Tapi suatu saat nanti kalau mungkin posisi aku ada di kamu, kamu akan mengerti. Jadi dia menjelaskan seperti itu gitu. Jadi aku kasih tahu kalian bahwa syarat-syarat untuk masuk Islam itu tidak susah. Tidak ada hal-hal yang harus kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, harus punya ini, punya itu gitu. Enggak. Jadi itu sangat mudah. Disitulah sekarang aku lebih sangat bersyukur karena aku dan suamiku satu tujuan, satu arah, dan Tuhan kita satu ya. Dan kita belajar bersama-sama. Di situ juga dia untuk memperlakukan aku sebagai istri, dia selalu bilang, aku nggak tahu bagaimana dia belajar, tapi dia selalu bilang dalam Islam seorang istri harus seperti ini. Nah dan itu aku seneng banget. Jadi aku bersyukur banget memiliki suami yang dia mau belajar bersama-sama gitu. Nah gitu aja. Semoga bagi kalian yang udah bertanya tentang ini tidak penasaran lagi. Jadi syarat-syarat untuk masuk Islam itu tidak susah dan itu sangat mudah. Yang penting itu adalah kepercayaan gitu. Dan juga tolong jangan bikin keputusan sendiri. Karena bagi kalian yang ingin berganti kepercayaan, kalian kan memiliki keluarga, memiliki teman, kalian bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi bisa jangan kasih keputusan sendiri, biar mereka nggak kaget gitu. Intinya seperti itu. Dan jangan lupa juga meminta dukungan sama mereka, karena semua agama itu baik, semua ajaran agama itu baik, dan suamiku juga percaya itu. Hanya saja dia ingin memiliki satu ketetapan di mana aku harus bertanggung jawab akan kepercayaan itu, seperti itu. Nah ya udah, gitu aja ya teman-teman. Di sini aku menceritakan tentang pengalamanku dan suami aku. Jadi aku nggak menceritakan tentang agama satu ke agama lain atau penyimpangan atau segala macam. Jadi ini pure dari
pengalaman kami. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat dan tolong jangan jangan dicibir ya, karena ini kita masih dalam belajar. Maaf kalau ada salah kata dan semoga nggak mengecewakan orang lain. Gitu aja, terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan di komen dan juga di subscribe. Oke, terima kasih, ciao.